Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan presisi update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Bribda Tirnoli Wadu. Polsek Kramat Jati, Polres Metro Jakarta Timur menggelar santunan anak yatim dan syukuran kenaikan pangkat serta pemberian penghargaan anggota berprestasi di halaman Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolsek Kramat Jati, Kompol Tuti Aini dan diikuti oleh anggota Polsek Kramat Jati, Muspika, Pokdar Kamtibmas, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolsek Kramat Jati Kompol Tuti Aini mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir dalam kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Polsek Kramat Jati. Selain itu juga, dalam menyongsong pilkada pada bulan September, Polsek Kramat Jati akan berkoordinasi antara instansi terkait guna persiapan pilkada. Kapolsek Kramat Jati Kompol Tuti Aini juga menambahkan bahwa kita sukseskan pilkada dan siapapun yang terpilih harus kita dukung. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.